Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahawat." Bahwa jannah itu ditutupi dengan hal-hal yang dibenci, sementara neraka justru ditutupi dengan syahwat. Jannah seolah menjadi tertutup dengan hijab. Dan hijab ini bukan dari kulit atau sutra atau jenis-jenis kain penutup lainnya yang indah, yang enak dipandang, yang nyaman ketika dilihat, tapi justru terhijab dengan hal-hal yang tidak disukai, yang dibenci oleh jiwa. Bukan satu penutup, tapi banyak hijab yang beragam dengan corak yang beragam, warna-warni yang berbeda. Kenapa? Karena memang setiap musibah ada warna tersendiri, setiap ujian ada corak tersendiri. Maka tidak mungkin seorang bisa sampai kepada jannah kecuali dengan menyingkap hijab-hijab itu seluruhnya. Dan penyingkapan hal ini tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama. Inilah usaha seseorang mengendalikan jiwanya yang terkadang menyimpang atau terpleset di sepanjang jalan. Dan sulitnya menyikap hijab-hijab dari hal-hal yang dibenci kadang mendorong seseorang untuk malas, bahkan mungkin rela atau ridho dengan aib yang ada pada dirinya.